73 orang tenaga calon pegawai negeri sipil daerah atau CPNS deformasi tahun 2021, menerima surat keputusan pengangkatan, Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Penyerahan SK ini dilakukan langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid berharap, agar tenaga CPNSD ini dapat mengembangkan kompetensi, agar dapat berkontribusi untuk Pinrang sesuai bidangnya masing-masing. Bupati Irwan melanjutkan, paradigma pemerintahan saat ini telah berubah, pemerintahan saat ini haruslah berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, lanjut Bupati Irwan, para CPNSD ini diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan pemerintahan, sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik. Dalam kegiatan ini turut hadir Sekda Pinrang Insinyur Budaya, dan Kepala BKPSDM Haji Muhammad Nasir.